tangannya gini. Wek, wek. Bagaimana suara bebek? Bagaimana suara kucing? Nah, kalau kucing gimana? Kepalanya gerak. Bibirnya monyong. Bagaimana suara bebek? Bagaimana suara kucing? Bagaimana suara kambing? Bagaimana suara sapi? Siapa yang di sini nyusu sama sapi? Duduk paling rapi. Iya, salam hormat, salam kenal. Namanya Kandidin dari Radar Bogor. Siapa yang pernah baca Radar Bogor? Jauh banget. Oh, gak nyampe. Ya udah. Tapi kapan-kapan kalau adik-adik ke kota naiknya apa ya? Naik apa? Iya. Kalau ke kota Bogor enak naik kapal. Mau macet. Kang Didin berangkat pagi, ya Allah. Pas belokan. Pas ayah belokan. Kepalanya kejedak. Jalannya enak. Di sini mah ada-ada berarti sering goyang. Kalau naik sepeda. Jalannya kan banyak batu. Jadi ada di sini pada bisa goyang. Duduknya paling rapi. Kang Didin dan Radar Bogor mau ngajak adik-adik bersenang-senang. Kalau Kang Didin nanya, mau apa kita? Jawabnya gini, bersenang-senang. Coba, mau apa kita? Bersenang-senang. Suaranya yang keras. Mau apa kita? Bersenang-senang. Kalau senang itu manyun apa senyum? Senyum. Manyun. Manyun. Kalau seneng itu ketawa. Jangan seneng. Jorok. Nanti pergi. Horak keluar. Jorok itu namanya. Duduk paling rapi. Aku mau cerita. Siapa yang di sini cita-citanya pengen jadi dokter? Siapa yang cita-citanya pengen jadi guru? Siapa yang cita-citanya pengen jadi pengusaha? Tahu bulat digoreng dadarnya. Iya, itu juga pengusaha sama kan naik mobil. Siapa yang di sini pengen jadi polisi? Apa tanah capeknya? Saya. Siapa yang di sini pengen jadi polisi? Saya. Siapa pengen jadi dokter? Saya. Siapa pengen jadi suster ngesot? Saya. Duduk paling rapi. Adik-adik boleh punya cita-cita setinggi langit. Boleh tuh. Papa. Apa? Ambil bola, dia tendang. Meledak. Ada yang jadi penembak ulung, pistol. Minggir, bisa kita tembak. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kamu anak hebat teriak hore. Kalau kamu anak hebat mari kita lakukan. Kalau kamu anak pintar tepuk tangan. Bagaimana suara bebek? Bagaimana suara kucing? Bagaimana suara kambing? Bagaimana duduk yang rapi? Pagi hari ada anak namanya Agus. Siapa namanya? Agus.
Si Agus pagi-pagi dia masih tertidur di kamarnya. Ada yang masuk ke rumahnya. Si Agus lagi bobo. Ngejebrot mau sih teh. Si Agus lagi bobo, tapi dia ada nyamuk masuk. Dih, ada suara. Suara apa? Mulut. Suara beduk nang. Suara mulut. Ada azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau dengar azan salat apa main? Salat. Main. Salat. Si Agus bangun dari tidur. Dia mendengar suara azan subuh. Syahadu an la ilaha illallah. Tapi yang dia cari bukan air wudu. Mama, HP aku mana? Yang dicari HP, diambil. HP. Dia ambil HP-nya, main game. Siapa ade-ade yang rajin main handphone? Banyak. Ih, jangan terlalu sering. Nanti matanya rusak. Si Agus bangun tidur, ngambil handphone. Mandi, pakai baju,